Bunga Tabe Buya yang berada di Taman Kompleks Terminal Insinyur Soekarno Klaten Jawa Tengah mulai mencuri perhatian setiap akhir tahun. Bunga-bunga tersebut membuat pemandangan di sekitar terminal tipe A itu lebih mempesona. Beginilah suasana Kompleks Terminal Insinyur Soekarno Klaten Jawa Tengah saat tanaman yang mengelilingi kawasan terminal tersebut tumbuh bunga bermekaran. Suasananya pun mirip di negara Jepang. Petugas Terminal Insinyur Soekarno Klaten Saryono mengatakan bunga-bunga itu merupakan bunga tabe buya. Bunga tabe buya diketahui sejenis tanaman yang berasal dari negara Brasil dan termasuk jenis pohon besar. Dulu juga nggak tahu sebenarnya ini apa namanya, bunganya kok bisa seperti sebagus ini gitu. Tuh, banyak orang-orang pengguna jasa terminal banyak yang selfie-selfie di sini karena mirip di Jepang. Mungkin seperti itu. Menjadi daya tarik tersendiri ya, Pak ya. Betul, betul, betul. Sejak tahun berapa, Pak, ditanam, Pak? 2015. 2015. Iya. Ada berapa? Kurang lebih 100-an, kurang lebih. Bunga tersebut hanya bermekaran sekali dalam setahun saat pengunjung tahun. Saat bunga bermekaran, Kompleks Terminal Insinyur Soekarno mendadak berubah menjadi tempat selfie sejumlah anak muda.